Hey guys, jumpa lagi sama gue. Video kali ini gue akan bagikan cara mengganti nada dering di WhatsApp, nada dering pesan, nada dering telepon di WhatsApp. Oke, langsung aja kita ke caranya. Pertama-tama buka aplikasi WhatsApp kalian. Kalau sudah, kalian pilih setelan ya, di titik tiga di atas, setelan. Lalu kalian bisa pilih ini, notifikasi ini. Kalau sudah, kalian bisa pilih ini ya. Kalau kalian mau ganti nada dering pesan, kalian bisa pilih ini. Kalau nada dering panggilan, kalian bisa geser ke bawah ini panggilan. Gue contohin pesan aja. Nih. Terus kalian bisa pilih file manager. Nah, kalian bisa pilih audionya di sini nih. Mau audio apa yang ada di HP kalian gitu. Kalau sudah, contohnya ini ya. Terus pilih ini. Terus oke. Yaitu nada deringnya udah terganti ya, nada dering pesan. Kalau panggilan sama aja, nada dering ini, file manager. Nah, kalian bisa pilih mau ganti nada dering apa. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.